pare ya teman-teman, biasa bumbunya tuh cabai merah jumbo, cabai rawit hijau yang kecil, cabai rawit kecil, bawang merah, bawang putih, tinggal nasi terasi. Resep tumis pare ya teman-teman, resep tumis pare YouTube Jaya. Jangan lupa teman dukung terus YouTube Jaya, dibantu di komen, di subscribe, di share seake-ake he, biar channelnya mantep. Dikasih terasinya ya tuh. Bawang merahnya ditambah ya, walaupun udah diulaknya ada bawang merah bawang putih, cepet-cepet ditambah bawang merah biar sedap mantep. Kita masukin yang udah diulek tadi bumbu. Set tumis pare YouTube Jaya, dijamin nggak pahit temen-temen, mantul. Masukin masakonya, masukin saus tiramnya, masukin sasanya secukupnya, masukin garamnya secukupnya, aduk dah. Masukin gula putih ya teman-teman, tergantung selera ya. Gula putih. Mantep kan? Jangan sampai kalau matang nggak enak loh. Tuh lihat tuh mantul ya. Manis. Resep sambal tangkil wong desa ya, minyaknya do campur sama bawang langsung cerk, praktis. Ini resep sambalnya buat bumbunya, biasa bawang merah, bawang putih, jahe, laos, kemiri, dalamnya resep gabruk YouTube Jaya, tapi rasanya mantul, mandul, manu, enak, mantep. Tangkilnya tangkil atau malinjo ya, bahasa itunya malinjo. Masak aneka sayur YouTube Jaya yang paling enak, pokoknya mantep teman-teman. Jangan lupa dibantu ya, dibantu di share, di komen, di subscribe, didukung channelnya sama saudara online itu semua yang baik-baik semua. Bikin masako, masukin sasa secukupnya, masukin garam secukupnya, merah, gula merahnya kita gelondongin aja teman-teman, lagi hancur sendiri. Ini paling enak ya, wajib coba ya teman-teman, wajib loh, diwajib coba. Wis mantep. Pare, jengkol, ikan nila, pecak bayong sama sambal setoples teman-teman. Setoples. Secobek teman-teman. Gimana kabarku saudara semua? Semoga sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu teman-teman. Kita mau nyarap nih, nyarap menjelang. Bismillahirrahmanirrahim. Sarapan teman-teman. Pecak bayong nih. Tak bayang mak. Ancamnya mau kalian beli ancam no? Ada ancam goreng. Kalau
Ini oncom goreng ini. Nah, demen sih buat coba. Jangan ganggu mana. Mana? Pagi-pagi udah makan besar, Bun. Masuk dari jam berapa? Jam 5, pulang seperempat. Aku nggak bisa makan kalau lagi tunggu jam 11 ke atas. Terus aku nggak kuat ya, kalau jam 11 ke atas belum nyarap, belum apa. Pagi sekali makannya, Mbak. Sarapan bareng, jangan lupa ya, bantu tetap layar, bantu follow, bantu share. Sarapan apa subuh-subuh? Muluk, karo sayur pare, sayur tangkil,
Kalau iku pecak bayong, sambel, terus jengkol. Taruh jengkol. Jengkol. Muka mulu supaya yang agak murah mati. Masuk jam berapa mbak? Jam segini udah makan. Jam 5. Ibu, pagi-pagi makan sambal gak mulas? Enggak. Pecak bayong. Alhamdulillah. Sarapan kayak makan siang. Mana dong? Boleh gip siji. Mana? Boleh gip kok. Makasih teman-teman. Bantu tetap layar yuk, bantu follow, bantu share. Makasih ya Allah, moga Allah yang balasnya. Ini kayak tapi enggak pedes memang. Ini agak sepet-sepet tapi enggak ketar. Bayong itu apa, Bun? Hmm? Bayong itu apa? Bayong itu ikan gabus. Ikan gabus.
Bahasa Serang, bahasa Jawanya penggabus dengan bahasa Indonesianya. Waalaikumsalam. No, 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 no.